السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل الجمعة على سائر الأيام الأسبوع وبها مجاب مسموع وعلى صلاتنا والخشوع أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وصادق وعد الأمين رحمة لنا من العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ختم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه مجاهدين الطاهرين. فقال الله تعالى جل وجل في آية الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الحاضرون جماعة الجمعة فإيانا بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku jamaah sholat Jumat yang mulia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita memanjatkan setinggi puji yang kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana pada hari ini tidak terasa kita sudah berada 5 hari di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Mudah-mudahan perjalanan di bulan Sya'ban ini kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan adalah di bulan Sya'ban, bulan pembersih yaitu adalah hati kita. Dengan syukur kepada Allah kita jauh tergolong menjadi hamba. Inna azabi lasyadid, kata Allah. Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kufur dengan semua karunia Allah pada dirinya, maka Allah memberikan kepada kita suatu balasan azab yang sangat pedih di hari akhirat kita. Selanjutnya selawat tak jenuh dan tak bosannya selalu kita hadiahkan ke pangkuan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah hati Aminah, kekasih Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan kita dari lembah kehinaan sampai lembah yang bersinarkan dengan tulisan akhrajan nas minaz zulumati ila nur, dari kegelapan sehingga terang benderang yang kita rasakan pada saat ini adanya. Mari kita banyak bersolawat agar kita dapat disempurnakan kemudahan di hari akhirat dengan awal syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan solawat ini kita sempurnakan dengan solat 5 waktu sehari semalam yang jumlah rakaatnya 17 rakaat, yang di dalamnya 9 kali kita bersolawat dalam solat maktubah, solat yang wajib untuk mengharapkan diri kita ridho mardatillah di sisi Allah. Ketiga kali khutib mengajak kita, khusus pribadi saya yang menyampaikan khutbah Jum'ah ini, yang kata Rasulullah Saidul Ayyam, penghulu sekalian hari, yaitu adalah pada hari Jum'ah. Hari Jum'ah, hari kebesaran, hari yaitu kebahagiaan, hari kesenangan bagi orang fakir dan miskin, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita. Mudah-mudahan kita mempersiapkan kalimat takwa dengan arti kata takut kepada Allah dengan pesan Rasulullah ittaqullah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kita berada.
Dengan arti kata, takut kita, yaitu meninggalkan apa yang telah disuruh, diwajibkan melaksanakan perintah Allah. Dan takut kita mengerjakan apa yang telah dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul, kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, menjalankan hidup dan kehidupan kita di bumi Allah yang mulia ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tema, maudhu, judul khutbah kita yang singkat ini, saya menyampaikan pesan Rasulullah dalam kitab yang bernama Fathul Bari, membuka dengan amal kebaikan masa kehidupan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna syahrur Rajabi wa Sya'ban syahrullah wa syahrur Ramadan syahrur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Arti, makna dan tujuan kata Rasulullah, "Inna syahrur Rajab wa Sya'ban syahrullah." Sesungguhnya bulan Rajab itu dan bulan Sya'ban itu adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu tujuan bulan Rajab? Rajab adalah membersihkan diri kita. Sudah kita lewati, kita berpuasa di bulan Rajab, kita bersedekah di bulan Rajab, kita membaca Al-Quran di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan bertaubat kepada Allah, screening atau yaitu geladi, latihan sebelum datangnya di bulan suci Ramadan. Kita sudah banyak bermunajat, berdoa kepada Allah. Dan kita sudah banyak silaturahim, hablum minannas di antara kita. Mudah-mudahan kita tinggalkan bulan Rajab menjadi membersihkan diri kita sebelum datangnya bulan Sya'ban yang lewat. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban 5 hari, yaitu arti Sya'ban membersihkan lubuk hati yang tidak ada mengetahuinya illallah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana membersihkan lubuk hati kita? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai di bulan Rajab sampai Sya'ban menuju bulan suci Ramadan, dia tidak lupa tinggalkan doanya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Mulai bulan Rajab sampai bulan Sya'ban sampai maksudnya bulan suci Ramadan, dia tak pernah untuk melupakan doa dengan doa, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan keriduanmu syurga, dan aku bermohon berpaling kepadamu ya Allah dengan kemarahanmu azab api neraka." Rasulullah sudah dijamin masuk syurga. Rasulullah sudah jelas nyata dan zuhir menuju ridho Allah. Tapi ia contohkan buat kita agar kita mengikut sunnah sebagian Rasulullah bagi yang sanggup kita laksanakan. Wajar dengan pesan Rasulullah kepada kita, "Allahumma barik li fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighni bi dukhuli Ramadan." Kata Rasulullah, "Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, sampaikan aku orang yang tergolong meraih takwa di bulan suci Ramadan." Di bulan suci Ramadan sudah diambang pintu kita. Bulan suci Ramadan ahlan wa sahlan sudah dekat untuk yaitu melaksanakan semua rahmat Allah, ampunan dosa, terhindar jauh daripada azab api neraka. Dan keistimewaan pada bulan suci Ramadan, amalan sunnah maka digantikan Allah menjadi pahala amal yang wajib buat kita. Untuk itu kepada kita semuanya, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita bersihkan bulan Rajab diri kita, sudah kita bersihkan 5 hari sekarang ini bulan Sya'ban lubuk hati kita, sudah bersih dalam rangka yaitu menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Maka untuk itu bulan Ramadan, kata Rasulullah, "Bulanku banyak amal ibadah untuk yaitu melaksanakan bulan yang paling mulia yang namanya yaitu adalah Sayyidus Suhur, penghulu sekalian bulan, yaitu namanya bulan suci Ramadan." Mudah-mudahan kita semuanya bertaubat kepada Allah, mendoakan kepada kedua orang tua kita,
dan banyak melaksanakan amal sunnah-sunnah, terutama yaitu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini, sampai bulan Ramadan, ada pesan Rasulullah yang istimewa dengan sepotong hadis, man bata masjidan batallahu lahu masjidan fil jannah. Siapa-siapa yang berimpak, siapa-siapa yang bersedekah, kata Rasulullah, membangun masjidku, rumahku, kata Rasulullah, aku akan bangun istana dia dalam surga nanti. Maka dengan infak kita mulai Rajab sampai Sya'ban, sampai Ramadan ini, mari kita sempurnakan rumah-rumah Allah, yang artinya masjid Allah. Maka rumah Allah itu, rumah Allah, masjid itu lebih mewah, lebih sempurna, lebih bagus daripada yaitu rumah jiran tetangga 40 keliling muka belakang. Di zaman Rasulullah, apabila masjid itu lebih cantik rumah jamaah, rumah tetangga dari masjid, Rasulullah mengatakan fahbaru finnar, bakar rumah yang lebih mewah itu, hancurkan rumah yang tinggi, gedung-gedung itu, apabila rumah Allah lebih jelek daripada bangunan jamaah atau tetangga di samping masjid. Maka untuk itu, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba melaksanakan infak, zakat dan sedekah. Karena pernah Rasulullah ditanyakan kepada yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, pernah Abu Bakar As-Siddiq bersedekah banyak harta dan zakatnya? Maka dia katakan, ya Rasulullah, saya mempunyai harta yang banyak, tapi saya belum sempat menzakatkan, menginfakkan, sedekahkan hartaku. Apa jawab Rasulullah? Harta yang kamu zakatkan, harta yang kamu sedekahkan, itulah hartamu yang sebenarnya. Maka apabila kita berzakat, berimpak, insya Allah kita selalu membangun rumah Allah, termasuk masjid-masjid Allah kota Sibolga, Tapanuli Tengah. Sekarang sudah mewah, kita lihat dibangun oleh orang yang agnia, yang melebihi harta. Mari kita bersama-sama membangun masjid sedaya mampu dan kehidupan kita, secara infak, zakat kita, agar ada rumah istana kita nanti dalam surga. Maka kecewanya buat kita, banyak harta tapi belum sempat berinfak dan berzakat dalam kehidupannya. Belum ada panggilan Allah menyempurnakan harta yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah yang singkat kami sampaikan ini, kami mengajak khusus pribadi saya, mari kita banyak berzakat, berinfak, terutama yaitu masjid Allah, rumah Allah. Maka ibadahnya itu fabaddalu fi ibhalihi baiti fil jannah, kata Rasul, dibangunlah rumah istana dalam surga. Orang yang membangun, orang yang berzakat, berimpak untuk menyempurnakan binaul masjid, bangunan masjid. Mudah-mudahan kita yang sudah berzakat, berinfak, bersedekah, kita mendapat yaitu sunnah hadis Rasul ini, dibangunkan Allah istana, rumah dalam surga nanti. Yang belum kita berzakat, berinfak, masih kita berusaha untuk menjalankan perjalanan hidup kita ini sebagai rumah kita di surga, yaitu namanya adalah batul jannah, rumah dalam surga. Demikian khutbah kita yang singkat ini. Selamat kita yaitu menjaga kesehatan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kami sampaikan sebelum kami tutup khutbah Jum'ah ini pesan Rasulullah, man faroha bidukhuli Ramadan haram Allahu jasadahu minan niran, barang siapa yang bergembira, senang hatinya datangnya bulan suci Ramadan, dia berkata alhamdulillah, saya masih sehat, masih ketemu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan orang yang bergembira, yang senang datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu minan niran, kata Rasul, diharamkan diri dan jasadnya disentuh api neraka. Mari kita bergembira, senang yaitu datangnya bulan suci Ramadan, agar kita mendapat sepotong hadis, kita diharamkan jasad disentuh api neraka. Demikian khutbah kita yang singkat dan yang pendek ini. Kepada Allah saya mohon ampun.
pun sama jemaah saya mohon maaf dunia dan akhirat. Akhirnya fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah shahadatal Islam wa ashhadu anna Muhammadan abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. فقال تعالى في آية الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم للخلفاء الأربع الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين والتابعين وعلى جماعة الجمعة مسجدك نور الإخلاص يا رب العالمين اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات آمين ويا قاضي الحاجات اللهم عبادة طيبة رب غفور إلى بلادنا اقتسم الغتامة وعاصة وعامة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا كريم وعن والدين وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا مجيب السائلين اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا بدخول رمضان يا الله اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة